Nyesel sekali, tapi ya mudah-mudahan lah kita doain ya supaya bapak saya diterima di sisinya, di lapangan kuburnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Taribun TV, kembali lagi bersama kami di channel Taribun TV. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan kabar berita artis terbaru, terupdate, dan juga berita artis terheboh hari ini. Amar Zoni semakin hancur hingga menangis histeris. Penyesalan Amar Zoni ayahnya meninggal dunia saat dirinya mendekam di penjara. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini terlebih dahulu. Jika Anda suka dengan videonya, jangan lupa untuk memberikan like dan tuliskanlah komentar Anda di bawah ini. Sue Henry Zoni, ayahanda dari Aditya Zoni dan Amar Zoni, meninggal dunia pada hari Sabtu 20 Januari 2024 malam. Setelah sempat berjuang melawan penyakit kanker hati stadium lanjut, Sue Henry Zoni dinyatakan meninggal dunia saat anak kesayangannya, Amar Zoni, mendekam di dalam sel tahanan akibat kasus penyalahgunaan narkoba, ditangkap polisi untuk ketiga kalinya. Amar Zoni menyesal telah menggunakan narkoba mengakibatkan dirinya harus ditahan di Polres Metro Jakarta Barat. Amar Zoni yang kini dalam proses perceraian dengan Iris Bella pun tidak bisa dapat berada di sisi ayahandanya di detik-detik terakhir dan tidak dapat datang ke rumah duka dan hadir ke acara pemakaman. Bang Amar menyesal sekali. Kita doakan mudah-mudahan bapak saya diterima di sisi Tuhan dan dilapangkan kuburnya, ucap Aditya Zoni usai acara pemakaman di TPU Kalimulya 1 Depok, Jawa Barat pada hari Minggu 21 Januari 2024 kemarin. Amar Zoni sebenarnya dimintakan izin supaya bisa datang ke acara pemakaman ayahnya. Namun, sampai prosesi pemakaman yang digelar pada hari Minggu siang kemarin, izinnya belum turun. Alhasil, Amar Zoni mengikuti prosesi pemakaman ayahnya hanya melalui video call saja. Bang Amar Zoni minta izin untuk mengazani bapak karena nggak boleh datang ke sini. Seperti yang teman-teman lihat, itu suara Bang Amar Zoni yang azan dan ikamah tadi. Karena nggak bisa hadir, diwakilkan suaranya, kata Aditya Zoni. Aditya Zoni sendiri merasakan kesedihan mendalam. Di satu sisi, kakaknya Amar Zoni mendekam di dalam tahanan. Dan pada sisi yang lain, ayahnya meninggal dunia. Sesakit apapun hati, perasaan ini, prosesi pemakaman harus selesai. Saya harus kuat menghadapi semua ini, tutur Aditya Zoni. Dalam kesempatan itu, Aditya Zoni menyebut ayahnya dimakamkan satu liang lahat dengan ibunya. Ini salah satu bentuk supaya papa mama bersatu lagi, katanya.
Sesal dan tangis Amar Zoni keluar bui. Lihat ayahanda meninggal tapi tak ikut memakamkan. Iris Bella tertunduk sedih. Rasa duka tak bisa dikelakkan oleh Amar Zoni ketika mengetahui sang ayah Suhendri Zoni yang meninggal dunia sementara dirinya masih berada di dalam tahanan. Amar Zoni disebut sangat terpukul atas kepergian ayahnya. Beruntung, dirinya diberikan kesempatan untuk melihat ayahnya untuk yang terakhir kalinya di dunia. Pun demikian, Amar Zoni hanya diberikan waktu hanya sekitar 2 jam di rumah duka, di mana jenazah ayahnya disemayamkan. Akhirnya terima kasih juga sama Pak Kapolres memberikan izin untuk Amar Zoni menjenguk orang tuanya dengan waktu 2 jam. Kata John Mathias di rumah duka kawasan Depok, Jawa Barat pada hari Minggu kemarin. Menurut sang kuasa hukum, Amar Zoni hanya sampai jam 2 pagi di rumah duka. Selanjutnya, ia pun tak bisa berlama-lama untuk menemani mendiang ayahnya. Ia juga tak mendapat kesempatan menguburkan jenazah ayahnya. Berangkat dari Polres sekitar jam 11 lah, sampai jam 2 pagi lah di rumah. Lihat bapaknya, mencium bapaknya, pengajian baca Yasin. Ya lebih banyak doa-doalah, malam itu ya dia gak banyak ngomong, sambung John Mathias. Penyesalan sangat mendalam sekali karena sekarang dalam keadaan begitu dan bapaknya meninggal lagi, ucap John Mathias. Sementara itu, Iris Bella yang datang ke rumah duka tampak mengenakan pakaian serba hitam. Ia melakukan takziah bersama ibunya. Kita gak punya rumah. Kita gak punya rumah. Aku belum sempat kasih apa-apa. Cuma doa aja yang sampai ke mama. Aku rasa aja.